Itu sama saja kamu mau cari gara-gara ke api. Ini, rasakan. Itu rasanya kalau kamu ingin tahu api. Siapa kamu ini? Kamu mau cari gara-gara sini ya? Saya peringatkan baik-baik, saya bicara baik-baik. Aku main serang aja. Bawa pergi teman kamu itu. Ya nggak bisa, Ki. Panjenengan sudah apa berbuat kezaliman pada kami. Ki, kok mainnya kayak gitu, Ki? Kamu terlalu baik-baik, Ki. Main ikut campur urusan Aki. Ya jangan gitu, Ki. Kita kan bicara baik-baik dan menasehati Aki baik-baik. Iya. Kenapa Aki main serang seperti itu? Aki tidak mau orang lain kucambut urusan Aki. Ini sudah jadi kerjaan Aki dari dulu. Kamu siapa sebenarnya? Saya Kartaji. Oh, jadi selama ini kamu Kartaji orangnya? Iya. Oh begitu. Kedatangan kamu ke sini mau kenapa? Ada urusan apa sama Aki? Saya pengen menghentikan sampean jangan main teluk sampai lagi. Tidak bisa. Kamu sudah datang ke orang yang salah. Ya panjenengan Ki Sulam. Ya, saya Ki Sulam. Ya berarti harus saya hentikan. Jadi sudah... ini orangnya yang namanya Kartaji. Ya betul. Saya ingin tahu kebenaran kamu sampai di mana. Tunjukkan. Ayo kita beradu ilmu sekarang juga. Begitu, Ki. Kamu nggak usah ikut campur. Ini urusan saya sama Kartaji. Ya, Pak. Mbak Kartaji ikutan. Ya urusan sama juga. Aku juga, Ki. Nyomu keluarlah, usnahkan Kartaji, rasakan ini Kartaji, sabar ki, jangan kayak gitu ki, sabar, duduk dulu, santai dulu, kita ngobrolnya baik-baik ki. Dari awal saya sudah mencurigakan pada kalian. Astagfirullah. Hati-hati mbak. Punya ilmu kamu. Keluarkan semua ilmu kamu. Mbak. Ternyata ilmu kamu gak seberapa ya. Ini yang sudah punya ilmu. Kamu yang punya ilmu Allah. Kita hanya memohon kepada Allah dan berserah diri kepada Allah. Kalian bergajar. Tidak berani-berani main ke sini. Ternyata mau cari gara-gara sama Adi. Bukan cari gara-gara di kamu diam sih. Saja. Ini rasakan. Kamu juga tadi. Rasakan ini. Astagfirullahaladzim. Hati-hati mbak. Astagfirullahaladzim. Rasakan ini lagi. Astagfirullahaladzim. Keluarkan semua ilmu kamu kan tadi. Sebaiknya kalian pergi dari sini. Ki, tolong Ki, jangan kayak gitu Ki. Ki, saya datang ke sini itu baik-baik Ki. Tidak, kamu ke sini mau cari gara-gara dengan Aki.
Maksud kalian apa sebenarnya? Kita bareng-bareng baca ayat kursi. Silakan. Keluarkan semayu kalian. Allahumma ya Allah, ayo la tahdhuru sinatu la huma bisamun wa la Mas Paul kemana sih? Ini mbak. Kamu takutan ya? Takut mbak. Sini Mas Paul. Gimana mbak? Emang dia? Mbak. Kamu kita gimana? Ya ini yang apa yang tadi kita ketemu ini mau menelusuri ini ke sulam. Pas mencari burung tadi nggak lihat apa ada maksudnya ya biasa aku kan orangnya maksudnya nggak pernah lihat bubuk tapi iya nggak pernah masuk nggak pernah tahu menelusuri ini. Kamu lihat sendiri kan, kita cari aja apa sekarang. Kalau malam ini saya aduh lukanya ini mbah tapi berdarah ini mbah. Ini kan nggak dibas ini malam ini repot nih lo. Tapi jangan kasihan ini kalau pemerintah aku sih terserah mbah tadi saja. Ini takut sih mbah, cukup parah sih ini luka dalam ini. Luka dalam ya. Kayak rasanya kayak ditusuk ini. Ah sakitnya masyaallah luar biasa. Ini sih medianya kita kan nggak siap mbah, kita nggak siap terus disulam main serangan gitu loh mbah. Yaudah kita anak aja ya, kita pulang aja. Iya atur strategi besok. Iya mbah. Mana lagi bisa itu ya, seperti ini ya, bisa Mas Paul ya bantu Kang Dita. Ayo kita pulang lewat lewatin aja mbak. Mas Paul bawain kameranya ya. Iya. Explore-nya malam ini kami ada insiden dikit. Kang Dita terluka parah, jadi kami mohon maaf pada teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.